Hi. Halo guys, kembali lagi di channel gue Antonio Putra. Karena banyak banget yang request kak bikin Samyang Challenge dong. Daripada sekedar Samyang Challenge, di video kali ini gue akan kasih tahu kalian beberapa tips bagaimana cara bikin Samyang yang paling pedas sedunia. Tips dasarnya pertama banget itu dari saat kalian memasak bumbu samyangnya, saus samyangnya itu kalian masukin 1/4 untuk dimasak bareng samyangnya dan 3/4 untuk diaduk bareng mie-nya. Kenapa? Karena dengan kita masak mie-nya bareng dengan sedikit sambalnya itu akan ada sambal-sambal yang meresap dan mie-nya akan jadi makin pedas gitu. Sekarang gue udah siapin samyang. Daripada samyangnya keburu dingin, langsung aja kita masuk ke tips selanjutnya. Dan di sini gue udah siapin beberapa topping. Nah, topping-topping ini akan bikin samyangnya makin pedas. Yang pertama gue mau coba dari yang kayaknya nggak terlalu pedas. Ini cabai rawit hijau. Jadi langsung aja kita coba pakai cabai rawit hijau. Cabai rawitnya kira-kira 1 sendok makan dan samyangnya. Oke, langsung aja kita coba topping yang pertama. Aduh, gue belum siapin minum lagi. Jadi rasanya tuh sedikit lebih pedas dari samyang. Lanjut, kita mau coba topping selanjutnya. Sekarang ada cabai rawit merah. Aduh, kayaknya jangan dulu deh. Pedas banget. Kita coba, ini ada maichi. Keripik maichi, kita campur aja samyangnya sama keripik maichi. Jadi sebenarnya gue biasanya itu langsung pakai cabai rawit merah. Menurut gue itu udah paling pedes banget. Tapi coba kita lihat di video kali ini ya, kira-kira mana sih yang pedes gitu. Udah fokus belum ya? Udah kali ya. Kita coba topping yang kedua. Pakai maichi. Langsung aja kita coba. Enak. Enak. Masih lebih pedes cabai rawit hijau yang tadi, cuman yang ini enak aja gitu. Kayak pas gitu rasanya. Nggak terlalu pedes, biasa aja. Cuman enak. Enak banget. Pas banget lagi lapar-laparnya gitu. Samyang pakai maichi. Lanjut ke topping selanjutnya. Kayaknya kita mau coba bon cabe. Ini ada bon cabe level 15. Nah, jadi kita campurin aja bon cabe. Kira-kira di sini gua mau pakai 1 sendok makan, pakai samyangnya. Oke, jadi tadi samyangnya cuman satu gini doang, maicinya 1 sendok gede. Langsung aja kita cobain. Jadi dia lebih pedes dari si cabai hijau, tapi yang gua nggak suka jadi asin banget ya, kayak serbuknya kayak dicampur garam kah? Jadi asin banget, serius asin banget. Tapi lumayan pedes sih, pedesnya belakangan. Lumayan.
lumayan pedes. Nah mungkin kalau dimakan pakai nasi lagi mungkin masih enak ya. Asin banget. Kita mau coba pakai sambal ricis level 5. Kita tuang aja di atas samyangnya. Oh no. Ini mungkin tumpah. Ini mungkin tumpah. Ini mungkin gara-gara udah akhir-akhir kali ya, jadi makin pedes juga. Jadi ini bumbunya, saus ricis ini mirip banget sama saus samyang. Jadi langsung aja kita coba. Saus samyang level 5 ini pedes banget, tapi ada rasa manisnya. Dan pedesnya ini, pedesnya belakangan, nggak tahu-tahu pedes aja gitu. Aduh, pedes banget, pedes banget. Gila-gila. Lanjut. Terakhir, pakai cabai rawit merah. Menurut gue ini bakal pedes banget. Udah gak sobat, gue gak kuat. Gue minum dulu bentar guys. 2000 years later. Oke, lanjut. Kita cobain cabe. Apa sih ini? Oke, lanjut guys. Kita langsung cobain aja. Apa ini? Samyang dengan cabai rawit merah. Jadi dia cuma cabai rawit aja diulek-ulek. Aduh, kayak ini pedes banget sih. Oke, okay, let's try this. Jadi pedesnya tuh langsung, nggak pakai nunggu-nunggu lagi. Terus emang, rasanya tuh kayak rasa biji gitu loh, kayak rada-rada pahit-pahit biji gitu. Terakhir. Jadi mungkin ini yang terakhir, kita bakal coba campur semua toppingnya. Aduh, gila, geter. Oke, cabai rawit merah, saus ricis level 5, sama maici level 10. Ini yang terakhir. Oh my god. Ini campuran semuanya, kayaknya ini yang paling pedas. Pasti.
buat gue. Seumur hidup gue gak pernah makan mie sepedas ini. Sumpah, yang terakhir parah banget. Thousand years later. Okay guys, gila suara gue habis. Tadi gue habis kumur-kumur, habis minum juga sebanyak-banyaknya. Gue nggak pernah makan sambal yang sepedas ini sebelumnya. Mencampur 5 topping pedas itu merupakan hal yang sangat pedes banget sumpah. Dan ini adalah urutan topping dari yang pedas sampai yang paling pedas. Jadi sampai sini dulu videonya. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Kalian yang penasaran rasanya kayak apa, kalian cobain aja. Gue jamin bakal pedes banget. Apalagi ini cabai rawit merah. Oke, thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Thank you buat kalian yang udah subscribe, udah like, udah komen sampai sejauh ini. Semoga videonya bisa menghibur kalian. Dan bye-bye.